nggak salah saatnya sih yang pertama-pertama dia baru muncul di YouTube gitu ya, masih kelihatan baru pubernya gitu, ada jerawat-jerawatnya. Biologi manusia gimana? Itu termasuk kebutuhan dasar manusia sih. Iya, penting lah. Penting kan, walaupun belum belum maksudnya belum ada status pernikahan. Itu kan masalah apa? Keagamaan dan, lagi, dan kan? Legalitas. Iya. Kan biologi kan nggak mengenal legalitas sih. Iya, benar. Jadi Jarod in here today is my time. Halo semuanya teman-teman, gimana kabar lu semua? Semoga sehat-sehat terus menemani waktu santai kalian, yang lagi rebahan, yang lagi tiduran, atau lagi mau tidur, atau yang lagi scroll-scroll handphone, boleh kali. Kalau udah tahu channel ini, tolong di subscribe dulu. Kalau suka boleh di like, comment, share ke teman-teman kalian. Boleh follow Instagram gue @jrtsnc. Jadi gue tuh lagi santai-santai juga lagi. Sama seperti kalian scroll-scroll handphone, ada berita tuh dari Marga Ahmad yang berasal dari Bandung, yang memang ya notabene orang Sugi gitu ya, konglomerat. Tapi ada sedikit kisah kelamnya di tahun-tahun sebelumnya gitu. Gue penasaran dan gue juga nggak mau judge siapapun di sini, gue mau melihat dan mau beropini sesuai kapasitas diri gue. Langsung aja ke videonya. Menurut Arsyad, seks itu penting nggak sih? Arsyad kan belum berumah tangga ya, tapi kan ya udahlah, banyak anak muda zaman sekarang juga baca-baca juga kan. Ini kalau nggak salah saatnya sih yang pertama-tama dia baru muncul di YouTube gitu ya, masih kelihatan baru pubernya gitu, ada jerawat-jerawatnya. Biologi manusia gimana? Itu termasuk kebutuhan dasar manusia sih. Iya, penting lah. Penting kan, walaupun belum belum maksudnya belum ada status pernikahan. Itu kan masalah apa? Keagamaan dan kan? Legalitas. Iya. Kan biologi kan nggak mengenal legalitas. Iya, kan? Benar. Jadi biologi tidak mengenal legalitas. Oke, make sense dong dengan beritanya dia yang lagi rame ini gitu kan. Tapi ke video selanjutnya dulu biarin relate, biar nggak ada unsur-unsur yang tidak baik gitu ya. Oke, dari Gen Januari Februari buat anak, Februari Maret 2022 putusin Nisa tuh, kan jadi nama Tiara tuh. 2022 Maret September nikahin Nisa, 2022 Oktober anak lahir, November 2022 telak gugat, ditalak tuh, diceraiin, Desember resmi cerai. 2023 Nisa speak up plus anniversary Tiara. Berarti sini anak udah lahir dong. Kan ramenya anak udah keluar tuh, sini saya bikin story-story banyak begitu ya. Oke, langsung aja gue di sini mau beropini. Kan lagi rame nih, Nisa bikin ya story-story begitu tentang Ahmad gitu ya. Alsat Ahmad di sini gue enggak berhenti apapun itu, pokoknya disclaimer dulu. Gue enggak ngejudge pihak manapun. Di sini bukan gue enggak berempati, ya. Yeah. Sama ceweknya dan juga enggak ngebela si cowoknya. Satu sisi dia pertama-pertama itu buat anak belum halal, masih di luar nikah. Yang udah jelas-jelas namanya anak di luar nikah itu bukan tanggung jawab bapaknya. Dan sekarang apa yang mesti lu bela nih, atau enggak gue yang mesti ngomong nih, apa sih netizen? Apa yang mesti dibela? Enggak ada. Kecuali tuh si cewek diperkosa paksa, baru tuh kita harus berempati semuanya, meminta dan menuntut Asat Ahmad untuk bertanggung jawab. Jadi tuh ya pas bikin kan dia gak inget Tuhan gitu, enak-enakan mau sama mau jadi gitu. Udah pas pisah, pas lahir anaknya, pas keluar. Ya Allah, Tuhan lu tuh baik itu dan nutupin aib lu, tapi kenapa lu bongkar sendiri? Anto punya otak dipake, Tuhan udah terlalu baik nutupin aib lu gitu. Next, kesel banget jadi orang. Ya Allah, kan udah berita-berita yang hangat ini ya, serah whatever, gue gak peduli juga. Tapi ya kita lihat berita-berita yang happy di gitu ya, gimana deh nih yang kemarin-kemarin juga viral tuh tahun-tahun sebelumnya tuh, antara nih tuh. Eh, by the way, kan beritanya memang lagi viral itu minggu-minggu ini loh, mengejutkan publik gitu. Sebelumnya Marcel ini kan background biru dengan Mbak Selin gitu. Dan sekarang si Marcel tahu-tahu punya anak. Wah, der. Dia bikin postingan di feed Instagramnya. Wah, teman-teman terima kasih untuk setiap doa yang baik dari teman-teman buat aku ya. Ini kabar gembira.
Terakhir, seorang anak dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga bahagia, dan semoga kebahagiaan yang lebih-lebih di dalam lagi bisa dirasakan dan dialami buah hati tercintaku ini di dalam kehidupannya. Ini suatu kehormatan dengan segenap hati dan jiwa akan kujaga, kurawat, dan aku sayangi, gitu kata si Marcel. Nama anaknya berarti Dear Art, si Hermawan Farid Giladi Wilanto. Wow loh, Bapak Marcel namanya panjangan Teo loh, tapi gak apa-apa, bagus namanya. Selamat tahun dunia, papa mama sayang kamu, terima kasih juga untuk istriku. Ibu gitu ya, tapi keren atau nikah gitu kan. Selamat buat Bro Marcel untuk lahiran anak pertamanya. Semoga segera diberi momongan lagi untuk anak yang selanjutnya. Good luck Bapak Marcel dan istri untuk mengurus anak pertamanya. Semangat. Segera selanjutnya. Pagi-pagi, Pak, Zoom-nya begitu hidungnya. Pepe yang boleh tahu. Hah? Boleh tahu, komen tuh di bawah. Nggak tahu, iya, komen di bawah. Bisa nge-zoom sejauh itu loh. Pagi, sayang, udah bangun belum? Hari ini kita ketemu yuk, mumpung istri aku lagi. Wah, kayak anjing. Jing, lu laki-laki. Ya, lu udah punya istri, walaupun lu sama-sama kerja, istri lu kerja jauh, dan lu disitu nggak boleh namanya selingkuh. Itu udah dosa besar anjing. Namanya lu ngkhianatin ikrar ijab kabul lu di depan saksi dan di depan Allah serta malaikat. Cacat buat lu ya pak ya, goblok. Next, iya yeah. Tadi tuh next tuh masih ada yeah. Surprise, polisi tangkap pembuat uang palsu yang sedang tidur dengan nyanyikan Happy Birthday. Dari tahun ke tahun kayaknya 2 tahun belakangan ini dia lagi viral gitu, kayak petugas yang bertugas di lapangan tuh reskrim nangkep sindikat kejahatan tuh, sindikat pelaku kejahatan dengan lagu Happy Birthday Pak. Lama-lama kapok Pak, jangan itu orang yang ulang tahun aja dikasih lagu Happy Birthday, Happy Birthday, ntar dia kaget kirain pelaku sindikat kejahatan gitu Pak. Tapi ya salut buat bapak-bapak petugas yang di lapangan sana yang selalu memberhentikan atau memotong sindikat-sindikat pelaku kejahatan. Tetap bravo dan semangat terus Pak ya, selama bertugas. Next. Last-nya. Baru pulang hajatan dari resepsi itu kan. Mantan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha PDAU Purworejo gitu kan, merasa kaget saat ia lepas keluar gitu ya dari lokasi hajatan yang didatanginya. Nah kok perasaan tadi sini sendiri, tiba-tiba dikawal gitu. Nah, gue udah bukan pejabat, udah sebab panas. Nah kok gue ada ajudan nih gitu ya. Ya Allah, jadi kesimpulannya dari video yang pertama untuk Bro Alsat dan si Nisa-Nisa itu ya, gue gak peduli juga buat lu berdua Sena, serah mau caranya dia mau caranya ABC. Dan yang jelas udah pasti menang si Ahmad kok, menang si Alsat. Dan yang kedua buat Bapak Marcel, selamat untuk anak pertamanya dan semoga nanti ada anaknya kedua dan selanjutnya gitu kan. Dan buat seterusnya, terima kasih buat lo semua. Jangan lupa subscribe channel gue, comment, share, like kalau suka, sebarin ke teman-teman kalian. Instagram gue di sini nih, boleh nanti tag kalau ada video yang lucu gitu atau ada meme yang fresh yang terbaru yang membuat gelak tawa nanti di bulan puasa yang bakal menemani waktu sahur dan berbuka kalian. Jadi ya udah, segini aja dulu videonya. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak. So please lah, please follow Instagram gue. Tapi sorry, gak langsung gue closing dulu nih. Gue seneng banget, kemarin gue 941 gitu, sekarang udah 944, nambah 3 orang. Tapi boleh dong, yang baru-baru ini komen, sembarin temen kalian, share lagi, kasih tahu lo disini ya. Nanti
kamu juga mah share ke teman-teman kalian, follow Instagram gue @crtsxy, kan gue lama-lamain gak off-off gitu biar pas aja 10 menit gitu ya. Yaudah, segini dulu videonya, see you next video, bye-bye my friend.